terjadi kebakaran di mana seperti hanya kita lihat semua bersama bahwa tadi kebakaran ini terdapat di bantaran sungai Cipaganti ya. Sungai Cipaganti yang di mana beberapa rumah berbentuk rumah semi permanen bedeng. Kebetulan sementara kita belum ada kepastian karena pada saat datang ke sini api sudah besar. Dan tetapi ada salah satu warga Pak RT melihat bahwa rumah ini terbakar tiba-tiba api berasal dari bangunan yang di atas menjalar ke bawah. Tetapi alhamdulillah teman-teman sudah menguasai lokasi di sekitar lokasi dan bisa ditangani dan alhamdulillah bangun tidak menyebar ke bangunan lain.